Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kabar ibu-ibu, gimana kabarnya ini? Baik. Sehat, Gir? Allah sehat. Jadi, yang perkenalkan dulu, nama saya Syahrul, yang dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Ilmu Gizi, yang bantu untuk promosi, sosialisasi tentang apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari hari pertama mengandung itu bu. Misalkan kalau ibu-ibu kan memeriksa ke puskesmas atau ke klinik itu ibu-ibu diketahui itu hamilnya udah 4 bulan. Nah itu udah terhitung itu sampai rata-rata umur anak usianya itu sampai 24 bulan atau 2 tahun. Terus apa sih juga yang harus diperhatikan dari 1000 hari pertama kehidupan anak itu. Nah, terutama itu dari asupan ibu-ibu nggih. Kenapa sih asupannya yang seperti apa, yang bentuknya seperti apa gitu. Jadi untuk asupannya itu dilihat dari konsumsinya harus ada karbohidrat, baik dari nasi, roti, terus jagung atau nggak ubi kan ibu biasa konsumsi ubi atau singkong gitu ya. Terus ada sayur-sayurannya jangan lupa. Terus proteinnya itu dari misalkan dari tempe kalau nabatinya, atau dari ayam, daging, itu dari hewaninya ibu. Terus jangan juga lupa buahnya itu untuk serat vitaminnya itu nanti dari sana juga ibu. Terus jangan lupa untuk konsumsi juga dari susunya, susu sapi atau susu kedelai kalau bagi ibu-ibu yang menderita alergi. Terus apa sih akibatnya misalkan dari asupan gizi pas ibu hamil dan ketika anaknya sudah lahir itu, nah nanti itu mempengaruhi dari perkembangan otak si anak itu, si bayi itu, dimana nanti dia berpikirnya apakah cepat kayak lemot ataupun dia cepat tanggap, itu nanti mempengaruhi dari 1000 hari pertama kehidupan itu yang dari umur 1 sampai 2 tahun itu nanti berpengaruh sekali ibu. Terus apa juga yang mempengaruhi misalkan nanti misalnya ada gambar stunting ibu bisa dilihat, dimana nanti rata-rata tinggi anak dan berat badan anak itu tidak sesuai dengan umurnya itu, makanya lebih cendek atau lebih kurus dalam anak seusianya. Terus dampak dari ketika asupan 1000 hari pertama kehidupan itu tidak terpenuhi, anak itu jadinya lebih mudah terserang penyakit ibu. Yang digambar ini ada bayi yang mudah sekali sakit gitu, itu juga dampak dari kekurangan asupan di 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Terus gimana sih untuk penanggulangannya? Asupan untuk bagi janin dan bagi si bayi yang sudah dilahirkan. Nah, di sana ada gambar yang di sampingnya itu ibu bisa dilihat. Yang pertama itu rutin memeriksakan kehamilannya ibu-ibu. Misalkan bagi ibu ini yang masih hamil gitu kan, ibu-ibu rutin periksa kondisi kehamilan, itu kan kondisi kesehatan ibu, kondisi kesehatan janinnya itu gimana. Nanti diperiksakan apakah baik atau enggaknya di puskesmas atau klinik terdekat. Lalu ketika bayi sudah lahir, misalkan bayi itu harus rutin diberikan ASI eksklusif untuk misalkan jangan terlalu, kalau ada kelainan misalkan di ASI-nya itu mungkin harus dikonsultasikan ke dokter ataupun puskesmas misalkan kalau mau diberikan susu formula gitu ibu. Terus yang terakhir apa, ketika bayi di atas 6 bulan itu bisa diberikan MPASI ibu kan, makanan pendampingnya niki seperti paling bagus tuh dari buah ataupun kadang kan dari biskuit, tapi harus dihancurkan. Bagaimana caranya itu makanan pendamping ASI itu bisa ditelan secara baik bagi si anak, jangan dikasih yang bagian kasarnya gitu, masih utuh lah gitu ibu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan ibu, semoga bisa membantu untuk ini. Gambar-gambarnya ini silahkan simpan, dipelajarin nanti gimana, semoga bermanfaat juga untuk ibu dan bayi-bayinya dan keluarganya. Saja Allah memberi telah pemberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.